بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومحدار العظيم أما بعد Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur LC, yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para ustaz wal ustazah, yang saya hormati tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, yang saya hormati muspika muspida, yang saya hormati bapak lurah dan jajarannya, yang saya hormati para tamu undangan kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah yang hadir pada siang hari ini, diberikan kesehatan panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pada siang hari ini kita berkumpul, kita bermuajahah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana peringatan Maulid ini kita agendakan setiap tahun di Majlis Taklim Al-Fadilah dengan menumbuhkan silaturahmi, dengan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad, kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya selaku MC atau Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada kesempatan siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, santunan anak yatim. Yang keempat, kemawahyu ilahi. Yang kelima, tausiah agama atau ceramah agama. Yang keenam, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan baca Ummul Kitab. Ila hadiyah wa qulinati salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi sa'ilillahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi pada acara kali ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan, tidak ada gangguan apapun. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja yang acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam kepada Kang Sugiono, kami persilakan. Terima kasih Kang Sugiono atas sambutannya. Semoga sambutan beliau bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Sambutan yang kedua yaitu Ketua Majlis Ta'lim Al-Fadilah kepada Al-Ustaz Edi, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Al-Ustaz Edi atas sambutannya. Semoga pesan beliau bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan saja yang ketiga, sambutan kepada lurah atau kuwu Desa Duku Tengah, kepada Bapak Setiawan, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas sambutannya pada Bapak Kuwu Setiawan. Semoga arahan beliau, semoga pesan beliau kepada kita bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut saja untuk mengefisienkan waktu. Yang ketiga yaitu santunan anak yatim. Kepada masing-masing nama-nama yang disebutkan, harap maju ke panggung. Terima kasih kepada anak-anakku dan Ketua Majlis Ta'lim Al-Fadilah atas kontribusi dan pada masyarakat kegiatan ini berjalan dengan lancar. Lanjut saja acara yang keempat, yaitu Gema Wahyu Ilahi atau pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustaz Febri dari Karawang, juara satu Kori Internasional. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan, yang baik yang dibacakan, semoga kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja acara yang kelima, yaitu acara inti ceramah agama atau tausiah agama kepada Al-Mukarram Kyai Haji Yusuf Mansur LC, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran kathiran Al-Ustaz. Semoga dengan tausiah agama atau ceramah agama
kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan curahan hati, kita mendapatkan hati yang adem dengan arahan beliau, dengan kesan-kesan beliau menceritakan sejarah, menceritakan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa terapkan suri tauladan beliau di kehidupan sehari-hari kita. Dan saja acara yang keenam, yaitu doa kepada Kiai Haji Farid Ma'ruf selaku tokoh masyarakat. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Kiai Haji Ma'ruf. Semoga doa kita semua terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mohon maaf para hadirin wal hadirat apabila saya selaku MC ada salah kata atau kelebihan kata, karena yang benar itu Allah, manusia itu tempatnya salah, tapi dengan berharap manusia untuk belajar lebih baik, untuk membenahi lebih baik. Terima kasih tamu undangan, semoga langkah kalian dicatat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan penutup kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Saya selaku MC. Wallahu muwaffiq ila amri tariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.